Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Surau TV yang dirahmati Allah, kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang sentiasa kita terima nikmat tersebut. Tanpa henti-hentinya kita terima nikmat dari awal kehidupan kita sampai sekarang. Allah Subhanahu wa taala tidak memutuskan nikmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita untukkan kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Tidak bisa kita menghitung besarnya nikmat Allah Subhanahu. Andai kata kita berjasa kepada orang lain, maka jasa kita itu bisa diketahui, bisa dihitung. Akan tetapi jasa dan nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dan tidak bisa kita untuk menghitung karena memang banyak. Wajar Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu mencoba menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kamu tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Insan dirahmati oleh Allah, bagaimana kita seorang muslim untuk menyikapi nikmat Allah yang begitu banyaknya kita terima? Allah tidak pernah meminta imbalan kepada kita. Allah tidak pernah minta jasa kepada kita. Sebagai wujud, ya, kita sebagai seorang hamba adalah nikmat-nikmat yang kita terima itu kita syukuri. Kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu mensyukuri nikmat tersebut, niscaya aku akan tambah, kata Allah. Wala in kafartum, jika kamu kufur, inna azabi lasyadid, semuanya azabku sangat pedih. Seorang yang diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala mesti hendaklah dia mesti mempergunakan nikmat-nikmat tersebut kepada apa yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia mempergunakan nikmat hanya untuk sebatas kepentingan dunia. Allah berikan nikmat mata kepada kita. Dengan mata kita bisa melihat keindahan alam. Ya. Jangan salah gunakan nikmat mata kita melihat yang haram. Gunakan mata kita melihat yang baik-baik, melihat Al-Qur'an, melihat keindahan alam dan kagum terhadap penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita nikmat telinga. Ke mana telinga kita gunakan? Ya, apa kita mendengarkan sesuatu yang terlarang seperti nyanyian dan musik? Telinga kita gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah tilawatul Quran. Mendengarkan kajian-kajian ilmu. Masya-Allah. Allah berikan nikmat mulut kepada kita. Mulut ini yang dia tidak bertulang, dia mampu untuk menjadi baiknya seorang dan mampu juga menjadi rusaknya hubungan seorang dengan seorang. Di mana mulut kita ini kita gunakan? Arahkan pembicaraan kita kepada yang baik. Arahkan lidah kita kepada yang baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Mulut kita gunakan untuk hal yang baik, untuk tilawatul Quran, membaca buku-buku agama, ya, kemudian mendakwahi orang, mengajari orang. Gunakan mulut dengan baik. Nikmat tangan yang Allah berikan kepada kita, tangan ini, coba kalau tidak ada tangan, bagaimana kita makan, bagaimana kita mengambil sesuatu, kemana kita gunakan? Kemudian nikmat kaki, ya, kemana kita melangkah? Oleh karena itu wajar dalam surah Ar-Rahman Allah katakan, "Fabi ai ala rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Banyak orang yang mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tidak mau mempergunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini kepada jalan yang dicintai oleh Allah dan jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah masih berikan nikmat-nikmat ini. Ya, jangankan nikmat yang ada di luar, nikmat yang ada pada diri saja kita lihat dulu. Tidak bisa kita ganti dengan buatan manusia, tidak sama.
Andai kata kita punya gigi, bandingkan gigi yang bawaan dari lahir kita dengan gigi palsu, bagaimana rasanya? Andai kata kita punya kacamata, kita melihat dengan kacamata dengan mata asli kita, tanpa kacamata, memang berbeda. Karena ya apa yang Allah buatkan untuk kita ini adalah yang terbaik. Oleh karena itu, seorang muslim adalah orang yang mampu mempergunakan nikmat Allah dengan yang baik. Allah berikan kita kesempatan waktu, jangan sampai kita abaikan. Waktu senggang kita jangan sampai kita abaikan. Itu adalah nikmat. Ni'matani, Rasulullah mengatakan, ni'matani, ada dua nikmat, maghbunun fihima katsirun minannas, maghbunun fihima katsirun minannas, yang banyak diabaikan oleh manusia, yang banyak dilalaikan oleh manusia. As-sihatu wal farq, nikmat sehat dan waktu kosong. Kalau sudah sakit, apa yang kita bisa lakukan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, waktu kosong kita. Banyak sekarang manusia sudah dilalaikan waktu kosongnya dengan media-media, dengan internet, ya, HP dan segala macamnya. Yang kadang-kadang dia yang melakukan itu tanpa ada kepentingan, nah, tidak perlu. Akhirnya habis waktunya. Sedangkan waktu sangat terbatas, hidup kita sangat terbatas. Apa yang telah berlalu dari waktu-waktu tidak akan bisa kita ganti lagi. Tidak akan bisa. Dia akan tetap berlalu. Oleh karena orang yang berakal sehat, orang mampu menggunakan akal, ada orang yang mampu menghisap dirinya terhadap waktu-waktu yang Allah gunakan. Kembali kita kepada nikmat-nikmat tersebut. Mari kita mengajak untuk mempergunakan segala nikmat Allah kepada jalan yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah. Kemudian akuilah dalam hati kita bahwa nikmat-nikmat ini datang dari Allah. Kemudian ucapkan dalam lidah kita bahwa ini adalah alhamdulillah. Pujilah Allah dengan nikmat-nikmat yang ada ini. Wajib kita untuk memuji Allah. Kemudian aku dalam hati kita bahwa nikmat datang dari Allah. Kemudian gunakan nikmat kepada jalan yang diridai oleh Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ajal kita datang, kita menjemput, ya. Nah, ketaatan kita, beribadahnya kita hanya ketika kita hidup di dunia. Adapun ketika kematian sudah menghampiri kita, tidak ada lagi ibadah tersebut. Kita hanya menerima hasil kita di akhirat kelak. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Dan kita juga mohon kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari husnul khatimah dengan pesan hidup yang jelek. Wallahu alam bisawab. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Surau TV, inspirasi keluarga Islami.